Okay. Saya melihat perkembangan Islam di dunia dan Malaysia akhir-akhir ini sangat positif. Ramai orang kafir masuk Islam dan yang terbaru Janet Jackson dikatakan telah memeluk Islam. Di Malaysia pula, golongan remaja dilihat begitu bersemangat menyokong perjuangan Islam dan ini dapat dilihat ketika kuliah ustaz di mana berpuluh ribu yang hadir. Apakah fenomena ini menandakan tanda-tanda Islam akan bangkit di akhir zaman? Mohon penjelasan ustaz. Terima kasih. Baik. Memang benar sekarang ni keadaan Islam adalah pusingan rodanya naik ke atas. Tetapi naik ke atas itu nak lalu ke bawah. Mana kena sakit, kena susah baru naik ke atas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna rahal islam yadur fadur ma'al islam. Ndaklah kamu tahu, ndaklah kamu faham, Islam itu kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Maksudnya kadang-kadang dia menang, kadang-kadang dia kalah, kadang-kadang dia cemerlang, kadang-kadang ditindas. Fadur ma'al islam, maka ndaklah kamu berpusing mengikut roda Islam. Kalau Islam itu ditindas, kamu bersama dengan Islam juga. Kalau Islam itu di atas menang, kamu bersama dengan Islam juga. Sekarang kita nak kita lihat roda Islam daripada bawah sudah putarannya naik ke atas sebagaimana yang disebut dalam hadis tersebut. Masalah ramai orang Kristian masuk Islam. Inilah sebabnya baru ni kita kecoh seluruh dunia. Iaitu satu orang Kristian laknatullah buat filem hina Nabi. Ceritanya sebabnya gini. Nampak? Dulu komik di Belanda hina Nabi. Kita cerita ni yang 2, 3, 4 tahun kebelakangan. Nah, lepas tu buat filem, buat gambar hina Nabi. Macam-macam hina Islam, hina Kaabah dan sebagainya. Nah, sebab dia benda ni berlaku. Jangan panik, jangan susah hati, jangan berduka cita. Kes ni berlaku, tindak balas ni berlaku kerana umat Kristian di Eropah dan utara Amerika, iaitu Kanada dengan Amerika, sudah dalam keadaan keadaan apa benda ni tidak terkawal. Bimbang sangat-sangat dengan kebangkitan Islam. Sebab sejak milenium tahun 2000 mendadak naik orang Kristian masuk agama Islam di Eropah dan Amerika Utara. Nah, di Spanyol, di Itali, di Belgium, di Belanda, Norway, di Finland, sampai di Iceland, di UK memang lama dah, di Perancis memang lama dah, berduyung-duyung orang Kristian pakat masuk Islam. Setelah serangan dua bangunan World Trade Center tu runtuh, rupanya dia nak jatuhkan Islam. Makin ramai orang Amerika masuk Islam. Jadi oleh kerana nak takut tang, maka tak ada arah dah cara nak membendung. Ya, maknanya kebangkitan Islam, buat filem hina Nabi, buat filem hina Islam dan sebagainya. Orang tengah lemah, orang dalam keadaan lemah. Nah, bila kelemasan, tak ada arah, pakai sorok gitu je. Nak gacoh tak menang dah. Ha, ini sebab. Lepas kita tengok, dia hina Nabi, tak susah. Nah, kita wajib sebagai orang yang kasih pada Nabi, berasa cemburu, tak berasa sakit hati kerana kita orang Islam dihina kekasih kita. Tapi jangan bimbang, nama Rasulullah tidak akan jatuh. Seluruh dunia melaungkan azan 5 waktu sehari untuk sebuah masjid yang ada berjuta masjid seluruh dunia. Maknanya subuh tu orang sebut dah nama Muhammad Rasulullah. Nak orang sebut dah nama Barack Obama subuh? Tak ada. Nama PM kau tak ada lagi. Lincoln Yeek orang dah sebut. Nama Rasulullah orang sebut, Muhammad Rasulullah. Di Amerika orang bang nama Nabi, di Belgium orang bang nama Nabi, di Belanda orang bang nama Nabi, di Itali, Sicily, Cyprus, semua orang sebut nama Nabi. Jatuh tak Nabi kalau dia buat filem gitu? Tak akan jatuh. Yang jatuh manusia, kerana manusia dilantik oleh manusia. Rasulullah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebabnya dia orang buat hina Nabi, hina Islam kerana sakit hati tengok ramai sangat orang Islam, orang Kristian sedang convert masuk Islam sekarang ni. Tu cerita yang sebenarnya. Kemudian kita tengok sekarang
Nah, kebangkitan di dalam negara kita ini adalah rentetan daripada kebangkitan Islam di seluruh dunia. Di Syria bangkit, di Algeria bangkit, di Turki sudah bangkit. Nah, habis seluruh dunia nampaknya roda Islam itu sedang berputar naik. Dan anak-anak muda kita sekarang khususnya, kenapa memberi sambutan kepada majlis-majlis ilmu, memberi sambutan pada program-program Islam? Sebab ulama-ulama, ustaz-ustaz telah bekerja keras baru ni mempromosikan kepada rakyat Malaysia bahawasanya Islam bukan anti kemajuan, bukan anti sosial, bukan anti sokang, bukan anti hiburan. Dulu rakyat Malaysia ditipu bahawasanya kalau Islam memerintah, tak ada hiburan, tak ada sokang, tak ada sosial, tak ada makan angin, kambuh habis, latar-latar pak air terjung. Maka orang ramai yang percaya. Kemudian bangkit para ustaz, para ulama, menjernihkan kembali keadaan bahawasanya Islam bukan musuh umat manusia. Islam adalah panduan yang akan memimpin manusia. Orang mula percaya, mula yakin bila melihat bahawasanya segenap aspek kehidupan kita sebenarnya amat sesuai dengan Islam. Sebab itulah sekarang kita tengok ustaz-ustaz, program-program ada bergerak motosikal. Maknanya budak-budak ni disuka motosikal, dibenarkan oleh ulama-ulama bergerak motor. Ekspedisi ada solat, tak macam dulu. Dulu bergerak saja macam orang gila. Hari ni bergerak ada solat. Kemudian kita buat pertandingan bola, buat pertandingan futsal, badminton dianjurkan oleh ulama. Akhirnya orang sedar sesuai sungguh Islam ini. Kita tengok sekarang kuliah-kuliah oleh ustaz-ustaz, tok-tok guru memberi maknanya penerangan-penerangan yang jelas sehingga anak-anak muda rasa tertarik. Tidak ada baca kokak-kokak. Budak nak pergi sejik pun malah. Gi sekali tak mau pergi dah. Apa? Tak faham benda, tak faham. Bendanya kata dah tahu, demikian itu, itu demikian. Demikian ini, itu demikian. Jadi kita upgradekan balik supaya budak-budak ni rasa terhibur. Akhirnya masjid menjadi pusat hiburan, surau menjadi pusat hiburan, maka maju Islam sekarang. Lepas orang tanya, bapa kau tak pergi sejik tak? Bapa kau tak pergi tak pergi surau? Kita kata, jadikanlah masjid dan surau pusat hiburan. Baru orang pergi. Pusat hiburan kau ni pula, kita pun pampai kat Tok Imam. Yang, bodoh tak mau. Dengar, boleh. Hiburan maksudnya gini. Kita ni, orang-orang muda istimewanya, suka tak benda hiburan? Suka lah. Oleh kerana di masjid tak ada terhibur, tak rasa terhibur, maka kerajaan wak mari buat musing, pergi buat musingnya. Wak mari korang fikir barat, adik wani, adik wani. Pasal hiburan kita tak ada. Cuba kita jadikan masjid dan surau itu, orang pergi rasa terhibur. Orang pergi rasa terhibur. Dengan imamnya orang muda baca sedap, mendayu-dayu. Ada buat maknanya marhaban, ada buat selawat ramai-ramai pula. Ada buat ngajar pula setuhan anak muda. Jadi orang rasa terhibur. Di kuliah rasa terhibur. Semayang jemaah rasa terhibur. Baca patihahnya sedap. Surahnya seronok dengar. Maka anak-anak muda seronok tak pergi sejik. Seronok lah. Jadi dia dah buat. Untuk imam. Banyak tupik dalam negung. Jadi sekarang banyak dah. Maknanya apa yang diberi oleh ulasan-ulasan para ustaz yang buat kuliah seluruh negara, menarik hati anak-anak muda. Seronok disetuh bak anak muda, setuh lagu anak muda, setuh hukum muzik, setuh maknanya pakaian. Jadi anak muda rasa, kalau gitu aku seronok, aku kena dengar hukum akam. Itulah sebenarnya yang menarik rombolan anak-anak muda sekarang nak memenuhi program-program ilmu, program-program ulama, program-program Islam seperti ini. Bagi pendapat saya lah, wallahu a'lam.